hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm wa tazayyanu lil ardil akbar yawma idzin tu'raduna la takhaf minkum khafiyah. Umar bin Khattab berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab kelak. Timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang kelak. Karena sesungguhnya akan ringan bagimu menghadapi hisab esok hari bila kamu telah menghisabnya hari ini. Berhiaslah kamu untuk hari pameran besar, di mana pada hari itu dirimu akan dipamerkan tanpa ada yang tersembunyi sedikit pun. Teman-teman sekalian, kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong kita untuk senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi diri ataupun evaluasi diri terhadap amal perbuatan kita, tingkah laku kita, dan sikap hati kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.